Gubernur Banten Al-Muqtabar merespon soal dirinya dilaporkan ke Inspektorat Jenderal Kemendagri terkait pengadaan laptop fiktif. Al-Muqtabar mengaku tidak masalah dengan hal tersebut. Diketahui Direktur PT Putra Pangestu Jaya Lestari Lila Tania mengadukan Gubernur Banten Al-Muqtabar ke Inspektorat Jenderal Kemendagri pada 1 Agustus 2023. Aduan tersebut berkaitan dengan pengadaan laptop fiktif di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banten tahun 2023. Al-Muqtabar menilai kasus pengadaan laptop fiktif di BPBD Banten tersebut merupakan ulah individu, yakni dilakukan oleh oknum pejabat BPBD Banten inisial AB. Al-Muqtabar juga menegaskan bahwa pengadaan laptop fiktif tersebut merupakan perilaku individu di luar tugas pokok dan fungsinya. Menurut Al-Muqtabar, Pemprov Banten sudah bergerak dalam menanggapi masalah pengadaan laptop fiktif tersebut. Bahkan, BKD dan Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan kepada AB sesuai aspek kepegawaiannya, aspek hukumnya itu arna lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!